Hey sobatku, kembali lagi bersama gua si Potter Indra. Nah kali ini kita akan bahas tentang Sportress, dimana untuk game yang kali ini tuh gue mau liatin dari salah satu ada yang komen dan gue suruh untuk kirim aja bang, daripada gua buka akunnya. Memang dia mau memberikan ya, karena dia sibuk ya kan, jadi dia mempunyai banyak akun dan salah satunya dia ingin gua yang benahin, tapi gua sendiri takut guys untuk main punya akunnya orang lain itu nggak enak. Jadinya ya udahlah, nggak apa-apa bang, silahkan buatin video aja, nanti gue bakalan record dan gue bakalan review buatnya abang. So langsung aja kita akan lihat salah satu yang dia kirimkan. CP-nya 20 juta, gila-gilaan guys, yang bernama Rian Ardian Porsrorozi. Iya, aduh aku bingung ini bang. 1 juta diamond, lagi mau VIP ke 10, gila kan, 1 juta diamond guys. Ini dia videonya guys, gue coba untuk download dulu ya. Dan belum ya, kita layar penuh bisa enggak sih? Bisa. Loh, nah, ini dia, lihat guys CP nya yang ini yang dia record 14.900.000 dan konstruksinya ada 1 2 3 4 5 6 7, gila ada 7. Ya udah mencapai VIP ke 9, tinggal berapa ini kita lihat, 150.000 diamond yang kita butuhkan hingga ke VIP ke 10. Wow, lalu ada besinya, makanannya pun udah sampai 1 juta ya di bagian sini. Ini ada rekrutannya 5.900, lalu ada juga 100.000 untuk koinnya, ada 5.000 diamond, gila-gilaan juga di bagian sini. Daily lodge-nya tetap sama yaitu 100-an tiap hari. Lalu kita bisa melihat lagi, oh ini dia tempat lokasinya yang dia buatin ya, darah runtuhan Eden season berapa tadi, season 4 dong. Nih wow, season 4 tahap menyerang kota level 1 hingga 3. Orangnya beda ya, ini kayak orang luar ya, orang planet lain lah, udah pakaiannya udah keren-keren banget. Wow, ini kecepatan konstruksinya udah bertambah 10% kemudahan. Di VIP ke 9 nya si dia 14 juta lebih, dengan krunya ada 2.692, punya gua lebih kan guys, dan itu masih tinggi. Wah ini dia, ada kayak patung-patung ternyata. Oh dia bisa mempunyai patung, itu dapatnya dari mana ya, gue belum juga tahu. Itu ada koin kenangan, dia beli yang 700.000 juga guys. Ini top up-nya ngeri nih, jutaan kali ya. Masih kondisi fortress-nya 25, lalu juga di sini kita bisa melihat skin Ogawa-nya udah full tier. Wow, Irma-nya, Jesse-nya juga, wow, Roman, bahkan banyak banget yang udah full. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, wadidaw. Lalu kita lihat lagi di sini ada apa aja, belum komplit sih untuk hero nya tapi dia fokus. Mungkin kalau gue lihat ya di bagian sini itu emasnya ini ngorbanin hero nya buat salah satu akun dia di truk yang perlink pertama itu tinggi tiernya, memang sangat penting banget sih gue akuin. Dan di sini dia mempunyai aliansi wajar, hero nya ada berapa ini yang banyak nih, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 hero bukan gratisan. Wah, udah ngaruh CP banget dong pastinya. Yes, betul banget, truknya pun udah kebuka 4. Hah? Kebuka 4? Bentar, habis ini kita balik lagi.
Ini full itemnya udah tinggi. Truknya 4 guys. Bukannya kalau 4 itu kita harus VIP ke 10 ya? Apakah ada cara lain ya untuk membuka truk keempat ini? Wow. Soalnya di bagian akun ini sih VIP-nya masih 9. HP-nya iOS guys. Gak koya, yoi. Gak koya. Wah mantap. Kita lanjut aja main gamenya. Di punya gua sendiri nih, kalian bisa lihat kan 3500 dan CP gua baru 7,8 dong. Itu pun kalian bisa mengetahui juga bahwa hero-hero gua itu masih tiernya sedikit belum komplit. Levelnya masih stabil 75, 70, 60. Lalu aliansi pajar hero gua juga sedikit, tidak terlalu top up banyak juga. Itu sistem pay to win sih guys kalau kalian mau. Dan di sini pun chattingannya udah ada. Wah, gua sok suka aja. Di sini juga ada dari server berapa itu tadi, 125. Ini ada server 125. Lalu juga posisinya dia yang akun utama ini ada cerita-cerita juga nih. Wow, Indonesia X Malaysia. Jadi orang-orangnya yang server 125 banyak orang Indonesia dan juga orang Malaysia ya. Ya bahasanya sama sih, kita bisa mengetahui juga. Serpa di sini gua suruh mainin akunnya, gue nggak mau. Ini ada lagi di bagian sini, mana ya tadi gitu. Ada 10 akun dia cerita pas kemarin, gue lupa sih guys. Kalian bisa screenshot atau bacain pelan-pelan juga kalau kalian mau. Kita lanjut lagi. Di bagian sini sih akun gua ada di server 220, jadi tetap aman dan nggak mungkin juga ketemu mereka. Gila dong ketemu mereka, ya nggak kuat pastinya ya. CP 20 juta. Di sini gua CP-nya baru berapa? Baru 7,8 juta. Dan kita bisa untuk mainin sembari itu, kita di bagian sini tuh dia udah season keempat. Punya gua secara pribadi baru mau ke season ketiga nih. Dan hegemoni ini bakalan selesai 4 harian lagi. Musimnya itu ngelihatnya di mana ya? Aku lupa. Ya kayaknya ini sih guys, 4 harian nih season kedua selesai, nanti akan berubah menjadi musim ketiga. Kita akan ke winter. Ya Halloween ya. Halloween selesai, nanti mulai kita masuk ke winter, maka akan berubah menjadi ke season ketiga. Buat kalian yang udah season ketiga, selamat juga. Season keempat apalagi. Dan yang mau menuju ke season ketiga, wow, wadidaw. Kalian persiapan untuk Eden ya pastinya, dan semoga dapat untuk hero nya agar kalian bisa mendapetin CP yang lebih tinggi. Hero yang gratisan juga yang kita bisa dapatkan dari hasil Eden, dan setidaknya tidak mencapai Eden pun nggak masalah. Yang penting kalian bisa dapetin satu rekrutan aliansi Fajar Hero tersebut yang kalian butuhkan itu untuk penambahan hero yang ada di konstruksi kalian, entah itu percepatan dari barak, lalu untuk menambah sistem yang ada, listrik, besi, batu bara, kayak gitu, air dan sebagainya. Ada juga untuk barak serta apa ini namanya, ruang akomodasi. Yos, itu ruang akomodasi karena buat dia penambang, kalau barak buat persatuan pelatihan kita. Oke. So mungkin segitu aja ya untuk informasi kali ini tentang kita review dari akun para sultan. Wow, keren banget. Jangan lupa bahagia. See you next time. Bye bye.